Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Yuniarta, asal sekolah SMK PGRI 1 Bandung. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 di Universitas Negeri Makassar untuk prodi bisnis dan pemasaran. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 4 Desember, saya membuat video dengan materi produksi massal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ada sana. Ayani. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya absen dulu ya. Di antara teman kalian ada yang tidak masuk hari ini. Bagus ya. Anak-anak untuk kondisi di bulan-bulan ini kurang bersahabat ya. Saya harapkan kalian semua dalam kondisi supaya kalian semua dalam keadaan sehat. Banyak-banyak olahraga yang bermain rutin. Supaya nanti tidak ada yang sakit. Baiklah anak, untuk pembelajaran selanjutnya Bapak akan bahas tentang produksi massal. Mungkin materi ini kan sudah Bapak bagikan kan ya? Sudah. Apakah sudah kalian pelajari? Sudah. Bagus. Nah, terkait untuk pembelajaran kita kali ini tentunya tidak akan terlepas dari pembelajaran kita yang sudah pernah kita lakukan minggu kemarin. Untuk pembelajaran kita minggu kemarin, ada yang masih ingat? Ya, silakan. Strategi pemasaran adalah jembatan antara strategi korporat dan analisis di suatu pihak dengan program pemasaran yang sifatnya berorientasi pada tindakan action orientation nilai produk. Oke, bagus ya. Yang lain, siapa yang masih ingat? Ya. Segmentasi pasar merupakan dasar untuk mengetahui bahwa setiap pasar itu terdiri atas beberapa segmen yang berbeda. Setiap segmen terdapat pembeli-pembeli yang mempunyai hal-hal, yaitu kebutuhan yang berbeda-beda, pola pembelian yang berbeda, tanggapan yang berbeda terhadap berbagai macam penawaran. Oke. Siapa yang tahu lagi? Siapa yang ingat? Ya, silakan. Strategi pemasaran merupakan rencana yang akan menjalankan investasi perusahaan terhadap dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau jenis produknya di pasar sasaran tertentu. Oke, itu terkait dengan
kan minggu kemarin ya, rasa kalian masih ingat. Baik anak-anak, sebelum saya lanjut untuk materi kita kali ini, alangkah bagusnya kita berdoa dulu supaya apa nanti materi yang kita pelajari hari ini itu ada manfaatnya. Saya pimpin ya untuk doa kali ini dalam agama Hindu dan selain agama Hindu, silakan mengikuti dalam posisi siap sempurna, duduk yang bagus. Saya pimpin doa, doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk kalian semua terkait dengan materi kita kali ini, mungkin ada yang sudah mempelajari apa saja. Ada yang sudah membaca materi kita minggu hari ini? Siapa yang sudah membaca? Ya, coba kasih penjelasan sedikit apa saja yang kamu sudah baca deh. Salah satunya yang dibahas oleh teman kamu adalah produksi. Baik, saya lanjutkan ya, saya buka dulu PowerPoint-nya. Sambil menunggu, silakan boleh kalian baca-baca dulu ya. Baik, Om Swastiastu untuk semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang produksi massal ya, proses produksi massal di mana ketika kita berbicara masalah produksi massal, hal apa yang sudah pernah Anda bayangkan ketika kita berbicara masalah produksi massal? Produksi itu tadi sudah dijelaskan bagaimana membuat suatu barang ya, tadi sudah disampaikan oleh teman kamu, kemarin dia sudah membaca. Yang berikutnya massal itu apa artinya massal? Massal itu apa? Dalam jumlah yang banyak. Artinya barang itu dibuat dalam jumlah yang banyak. Barang yang diproduksi secara banyak, apa aja yang kalian ketahui? Motor, terus kendaraan, sepeda, handphone, apa lagi? Laptop. Nah, itu beberapa barang yang diproduksi secara massal ya, diproduksi dengan jumlah yang banyak. Kenapa barang tersebut diproduksi secara massal atau diproduksi banyak seperti itu? Kalian tahu nggak alasannya kenapa? Siapa yang tahu? Ya, menurut saya karena bagi saya semua orang membutuhkan suatu barang itu. Nah, alasan yang pertama karena banyak orang memerlukan atau butuh akan barang tersebut. Siapa lagi yang tahu kenapa barang itu diproduksi banyak? Kenapa kalau jumlahnya diproduksi itu tidak sedikit harus banyak gitu loh? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Nah, kalau kita produksi, kalau kita berbicara kembali bisnis seperti pembelajaran kita kemarin, salah satu yang kita inginkan adalah keuntungan. Benar deh. Siapa lagi? Mengapa kok barang itu dibuat banyak? Satu, karena diperlukan. Kedua, pihak pengusaha ingin untung. Kalau dari konsumen bagaimana? Mengapa kok harus diproduksi banyak? Supaya semua orang bisa untuk menggunakannya atau bisa membeli ya. Karena kalau kita tidak produksi banyak, jumlah orang yang banyak, nanti tidak semua bisa merasakan. Di sini salah satu yang bisa diproduksi massal mungkin di gambar itu sudah ditampilkan, pertama adalah cek makanan kaleng, ban gitu ya. Itu salah satu barang-barang yang bisa diproduksi secara massal. Nah, untuk menimbulkan rasa pengetahuan kalian atau rasa penasaran kalian ya, barang apa saja sih yang bisa kita produksi massal dengan biaya yang murah seperti itu misalnya ya. Di sini Bapak akan tampilkan, ini semoga menjadi inspirasi buat kalian semua ya, terkait dengan produksi massal untuk suatu barang.
Ini adalah dia membuat produksi dari kaleng-kaleng bekas cet makanan ataupun kaleng yang dia temukan. Karena dalam jumlahnya yang banyak di sini dia memiliki inisiatif dan inovasi baru bagaimana limbah ini bisa dimanfaatkan. Itu awalnya ya. Silakan disimak. Oke ya, itu video bagaimana barang itu diproduksi secara massal. Tetapi di sini apa kelebihan dari video yang kalian lihat tadi? Apa? Keuntungannya banyak. Untungnya apa aja? Apa saja keuntungan yang kalian simak dari video tadi? Ya? Dari kesimpulan saya dapat, jika kita kreatif, barang bekas apapun akan menilai jual biji jika sudah diubah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Oke ya. Salah satu dari keunggulan dalam proses pembuatan produksi yang tadi itu adalah penggunaan barang bekas atau limbah yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan barang yang lebih produktif atau barang yang lebih bermanfaat ya. Dari materi-materi yang akan kita pelajari kali ini, di sini Bapak sudah buat menjadi kumpulan besar atau menjadi tema-tema pokoknya. Yang pertama di sini adalah berkaitan dengan pengertian proses produksi. Di sini kita akan mempelajari bagaimana sih proses produksi itu apa dan bagaimana. Kedua yang perlu kita pelajari di sini adalah tahapan proses produksi massal. Tahapan-tahapan yang diperlukan ketika kalian ingin memproduksi sesuatu dalam jumlah yang banyak. Apa saja yang perlu kalian perhatikan bagaimana tahapan-tahapannya. Yang ketiga itu adalah jenis-jenisnya. Ketika kalian sudah mengetahui tahapannya, apa saja sih jenisnya yang bisa kita produksi massal? Ya, karena jenis-jenis barang yang bisa kita buat dalam jumlah banyak itu banyak sekali variasinya. Tergantung juga lingkungan, tergantung juga kebutuhan orang di masyarakat tertentu. Karena apa yang diproduksi di tempat lain belum tentu bisa diproduksi massal di tempat kita. Yang berikutnya tujuan. Kenapa kok kalian membuat barang itu? Apa sih tujuannya dari produksi yang kalian kerjakan? Ya. Yang berikutnya contoh tahapan proses produksi massal. Di sini kita nanti akan lihat contoh-contoh barang-barang yang sering untuk diproduksi secara massal. Ya. Nah, dari materi-materi yang tadi itu Bapak ambil dari KD di buku kalian terkait dengan materi ini. Yang pertama kompetensi dasarnya adalah di sini menerapkan proses produksi massal. Yang kedua melakukan P5 produksi massal. Ya, di sini kalian akan belajar tentang pengetahuannya. Tetapi juga kalian akan belajar bagaimana kalian bisa untuk membuat dari apa produk yang sudah kita pelajari. Indikator pencapaian kompetensi, di sini kalian pertama menganalisis tahapan proses produksi massal. Yang kedua, menguraikan proses produksi massal. Yang berikutnya merangkai tahapan proses produksi massal. Yang kelima adalah mendesain proses produksi massal. Itu yang akan kita kerjakan di materi ini. Dari materi yang sudah kita pelajari, apa sih tujuannya? Kenapa kok kita harus mempelajari materi ini ya? Ya, di sini diharapkan kalian nanti mampu setelah membaca teks PowerPoint belajar, kalian dapat menganalisis tahapan produksi massal dengan tepat. Ya, apa
produksi massal itu hal-hal apa yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah membaca teks PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan proses produksi massal pada bidang teknik bangunan dengan tepat. Ya, di sini yang kita pakai nanti acuannya yang lebih memungkinkan itu adalah teknik bangunan. Ya, di mana nanti kalian bisa membuat dari kaleng-kaleng bekas, bisa kita jadikan mungkin furniture, ya, furniture ataupun lain sebagainya. Berikutnya, setelah membaca teks PowerPoint di layar, peserta didik dapat merangkai produksi massal dengan sumber yang jelas. Kalian membuat apa, bagaimana, dari mana kalian dapat sumbernya dan lain sebagainya. Berikutnya, setelah membaca teks PowerPoint di layar, peserta didik dapat mendesain proses produksi massal pada bidang bangunan dengan tanggung jawab. Yang dimaksud di sini di bangunan itu adalah saya harapkan nanti kalian bisa membuat berupa kursi ataupun aksesoris lainnya yang bisa bermanfaat daripada barang limbah yang dihasilkan di tempat kalian. Saya sedikit berpantun untuk kalian. Pak Agus makan salimi. Bu Fairul minum kopi. Mari bersama-sama kita pelajari materi proses produksi massal kali ini. Nanti jumlahnya diatur dengan jumlah yang sama, di mana nanti ada produk yang harus kita kerjakan terkait dengan materi kita kali ini. Ya, nanti untuk lengkap ininya, ya, ini kemarin saya sudah bagikan, kalian tinggal download saja. Ya, ini adalah lembar kerja untuk kalian untuk produk kreatif dan kewirausahaan proses produksi massal. Di sini nanti kalian tulis nama kelompok kalian seperti yang saya sampaikan tadi, itu tulis kelompok A, kelompok B maupun kelompok C. Tugas kalian itu dikumpul, ya, dikumpul nanti dengan kelompok kalian. Kalian pikirkan terkait dengan diskusi dulu apa yang ingin kalian kerjakan dan difikskan itu dulu. Setelah kalian diskusi baru mulai mengerjakan, ya. Kemudian kalian identifikasi, ya, nanti terkait dengan lingkungan kalian, dengan kelompok kalian, ya. Apa sih masalah yang ada di lingkungan kalian yang bisa kalian produksi massal? Yang saya tekankan itu adalah dari barang limbah, ya. Dari barang limbah, di mana supaya mengurangi limbah tapi bisa memiliki manfaat lagi. Dan di sana nanti kalian susun dulu pertanyaannya terkait dengan itu, apa barangnya, apa yang akan kita buat, mengapa barang itu yang harus kita gunakan, apa kelebihannya, apa kekurangannya dan lain sebagainya itu. Silakan kalian pikirkan terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang baru kita akan berbicara masalah materi ini. Saya akan sampaikan hanya poin-poin daripada materi yang kita punya. Kemudian silakan kalian membaca lebih maksimal lagi dan kalian tanyakan lagi ke saya ataupun kalian bisa diskusikan dengan teman, sehingga dari materi yang kita sampaikan itu bisa kalian terima dengan maksimal. Kemudian kalian bisa aplikasikan ke prakteknya nanti, ya. Di sini apa sih yang dimaksud dengan produksi, ya? Tentunya sudah disampaikan tadi oleh teman kalian, produksi merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan nilai guna suatu barang
manfaatnya ada dua ketika dia menghasilkan barang, menghasilkan suatu hal. Bisa kita memproduksi barang, bisa juga kita memproduksi jasa. Berikutnya yang terakhir, setelah ada produk yang kalian hasilkan, kembali lakukan apa? Evaluasi. Kenapa evaluasi penting terhadap produk yang kita punya? Karena konsumen supaya puas dengan produk kita. Lagi apa? Kenapa harus dievaluasi? Memastikan barang itu memiliki kualitas bagus sesuai dengan standar yang kita inginkan. Apalagi? Kenapa kok barang itu dievaluasi? Supaya nggak berbahaya ya. Nanti kelihatan bakunya, kelihatan ada lain sebagainya, itu kan tentu membahayakan kan bagi konsumen. Makanya setelah kita barang kita jadi, kita evaluasi dulu. Setelah dievaluasi dengan tahapan-tahapan tertentu, baru kita bisa konsumsi secara massal ya. Di sini ketika kita akan melakukan proses massal, produksi massal terhadap produk yang kita punya, di sini ada beberapa jenis jenis-jenis proses produksi massal ya. Tentunya silakan kalian baca dulu mungkin. Di sini ada jenis-jenis proses produksi massal ya. Yang pertama, proses produksi massal bisa kita lihat berdasarkan wujud atau proses produksi. Yang kedua, itu proses produksi berdasarkan bahan mentahnya. Yang ketiga, menurut jenis produksinya. Di sini ada tujuan kenapa kok barang itu diproduksi secara massal ya. Yang pertama di sini adalah meningkatkan efisiensi. Dengan banyaknya barang yang tersedia, kan tidak perlu kita harus menunggu si A, si B untuk meminjam atau mencari barang tersebut kan. Karena itu diproduksi secara massal, dimanapun kita bisa menemukannya. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas. Semakin sering suatu barang itu diproduksi, semakin sering juga terjadi evaluasi, sehingga kualitasnya pasti akan lebih bagus. Ya, produksi, evaluasi, pasti menemukan aja masalah-masalah di produksi-produksi sebelumnya kan, sehingga selalu terjadi pembenahan atau perbaikan sehingga akan muncul kualitas yang ada pertanyaan? Oke, kalau tidak silakan kalian bentuk kelompok kalian ya, silakan kalian diskusikan terkait dengan produksi massal yang akan kalian kerjakan. Silakan, saya kasih waktu 30 menit dari hasil diskusi kalian, nanti bisa kalian paparkan di depan, bisa kalian tulis nada atau kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Kemudian silakan kalian diskusikan atau kalian paparkan produk yang ingin kalian buat. Silakan tentukan produk yang akan kalian buat, kemudian nanti kita bicarakan barang-barangnya, diskusikan. Lalu tulis-tulis ini loh yang akan kita buat, yang menggunakan kalian chat ya, atau kalian makan makanan di LKPD itu sudah saya buat dalam bentuk, contohnya itu adalah kursi. Apakah kalian membuat kursi, meja, atau mungkin hiasan yang lain terkait dengan penggunaan dari barang bekas itu? Ya, silakan dulu ya, diskusikan sama teman. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton.
tapi berkaitan dengan itu dari rumah supaya nanti kita mengurangi rumah tapi juga kebanpaan guna ya. Nanti yang mengalami masalah, mengalami kendala, silakan boleh ditanya ya. Ditanyakan nanti supaya kalian gak bingung, kita akan berdiskusi dulu. Dan pastinya nanti ada produk yang kalian hasilkan. Ya. Jadi perhatikan waktunya ya. Waktu kalian diskusi 20 menit untuk menentukan produk, kalian buat bagian-bagian besarnya dulu. Nanti didiskusikan, nanti masih kelompok. Nanti didiskusikan apa yang kalian kerjakan, apa yang akan bentuknya. Itu kurang lebih 10 menit per kelompok ya. Supaya nanti kalian juga dalam proses pekerjaannya. Maksimal
Oke, adik-adik, sebelumnya kalian sudah berdiskusi dengan panjang dan sangat maksimal ya. Hasilnya juga sudah kalian presentasikan. Presentasikan. Sekarang kita akan melakukan expression dulu, ya, supaya lebih lentur aja badan kita, otak lebih tenang ya. Oke, dipimpin satu orang untuk expression ini. Mungkin kita lebih bagus berdiri kali ya. Oke, dipimpin satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk tiga. Tepuk lima. Tepuk lima dua kali. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal ataupun yang
di berbagai sektor sesuai dengan yang dihasilkan dia, ya. Nah, itu aja materi yang saya sampaikan pagi ini untuk kalian terkait dengan penugasan kalian. Silakan dilanjutkan nanti. Kemudian di pertemuan berikutnya silakan bawa hasil kalian, kemudian kita akan presentasikan. Pelajaran akan saya akhiri untuk di pagi ini. Silakan nanti tugas yang sudah diberikan kepada kalian itu diselesaikan secara berkelompok. Silakan untuk minggu depan apa yang sudah kalian buat sebagai proyek kalian di hari ini yang sudah kalian tentukan, kemudian itu dipresentasikan, ya. Yang saya harapkan itu hasil yang kalian buat itu yang memang benar-benar maksimal. Oke? Nah, sebagai akhir kata untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Dalam sikap sempurna, pelajaran kita akan akhiri. Saya pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya. Pelajaran saya tutup dengan paham musanti. Oh, santi, santi, santi.